saya ucapkan selamat datang, selamat pagi di Yogyakarta. Mencari yang paling baik di acara babak final Olimpiade Jaringan Mikrotik tahun 2017. Tepuk tangan semua sekali lagi. SMK Informatika Pesan, alat komunikasi handphone mohon. Itu harus meremote router yang ada di depannya masing-masing. Saya kasih waktu Anda 15 menit untuk menyelesaikan dari lab basic config ini. Oke, silakan dimulai sekarang. Sudah ada beberapa tahap seleksi dan ini adalah tiga sekolah yang kami anggap terbaik. Dan tiga sekolah itu adalah SMKN 1 Ngelegok Blitar, SMKN 2 Depok Sleman, dari SMKN 7 Semarang. Poin-poin yang dicetak tahun ini, tes tertulisnya itu jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Jadi secara peringkat, secara kualitas, saya percaya sekali bahwa tahun ini kita akan bisa mendapatkan juara-juara. Dan meskipun mungkin nggak juara, kita bisa mendapatkan teman-teman adik-adik SMK yang memang berkualitas. Paling tidak dengan membawa sertifikat Olimpiade Jaringan ke beberapa perusahaan ISP, ini sudah sebagai tiket masuk. Sebagai tiket masuk untuk bekerja di provider internet gitu ya. Sehingga dengan adanya lomba yang ini kaitannya dengan kebekerjaan adik-adik kita, tentu kami dari Kemdikbud sangat menyambut baik dan ini memang harus kita tingkatkan ke depan. Kalau tahun ini 280 sekolah, nanti saya bantu edarkan itu ke 5.000 sekolah itu biar ikut partisipasi tahun depan. Tepuk tangan untuk penandatangan MOU antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dan APJI. Sebutkanlah satu mode wireless client dan satu mode tunnel yang bisa dimasukkan ke dalam bridge port. Station bridge sama EOIP. Ya, 10 untuk tim 1. Sebutkanlah dua parameter yang harus kita isi jika ingin mengaktifkan fitur alert tersebut. Tim 1. Valid server, action. Action, salah. Tim 2. Valid server dan interface. Ya, 10 untuk tim 2. Pada chain apakah proses pengurangan TTL ini dilakukan di router Mikrotik? Tim 1. Pre-routing. Salah. Tim 2. Forward. Ya. Benar, 10 untuk tim 2, berapakah kecepatan maksimal yang mungkin didapatkan oleh host tersebut pada suatu waktu? Tim 3. 10 mega. Ya, 10 mega benar, 10 untuk tim 3. Babak kedua akan jauh lebih ramai, kenapa? Karena scoringnya di mana jawaban benar adalah 25 dan jawaban salah adalah minus 10. Jelaskanlah perbedaan kapan kita menggunakan PPTP dan kapan kita menggunakan PPPoE. Tim 3. PPTP digunakan di jaringan routed network dan PPPoE digunakan di jaringan bridge network. Ya. 25 untuk tim 3. Sebutkanlah perbedaan fungsi dari kedua menu tersebut. Tim 1. Kalau yang di security untuk semua klien, kalau yang di access list cukup hanya untuk MAC yang terdaftar di access list tersebut. Ya, 25 untuk tim 1. Sebutkanlah perbedaan mendasar dari kedua tools tersebut. Tim 2. Jika grabbing, outputnya kita bisa melihat traffic yang ada di suatu interface itu berbentuk grafik. Jika torch, kita tidak bisa melihatnya berbentuk grafik namun berupa actual rate-nya.
yang sedang melintas trafik-trafik. Ya, 25 untuk tim 2. Sebutkanlah 2 buah chain di mana kita bisa membuat mangle tersebut. Chain pre-routing dan forward. Iya, tim 2. 25 untuk tim 2. Berapakah IP gateway-nya? Tim 1. 192.168.230.249. Titik 249, salah. Tim 2, silakan dijawab. 192.168.230.250. Iya, benar. 25 untuk tim 2, minus 10 untuk tim 1. Jika ketiga host tersebut mengakses internet dengan kecepatan semaksimal mungkin, berapakah kecepatan yang didapatkan oleh B? Tim 2. 3 mega. 3 mega. Salah. Tim 1. 4 mega. 4 mega. Benar, 25 untuk tim 1. Saya akan bacakan perolehan nilai sekarang. Tim 1 dari SMK Ngelego Blitar dengan nilai 30. Tim 2 dari SMK Negeri Semarang dengan 245. Dan tim 3 dari SMK N2 Depok Sleman dengan nilai 25. Tepuk tangan untuk ketiga tim, luar biasa semuanya. Tentu saja ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya sendiri, karena saya pun tidak menyangka jika dapat masuk di Grand Final ini sendiri. Bersyukur atas apa yang telah kami capai, dan harapannya ke depan kami pun akan tetap terus belajar, tidak hanya berhenti sampai di sini. Kemudian ada sesuatu yang berharga yang kita dapat, yaitu pengalaman, sehingga nanti kita bisa tularkan ini kepada adik-adik mereka untuk persiapan tahun depan, dan saya yakin mereka akan menjadi lebih baik. Saya harap semoga dengan adanya event ini dapat mengembangkan minat kalian dalam mengikuti kompetisi dan menaikkan rasa ingin tahu dan ingin belajar kalian. Terima kasih dukungan dari semua keluarga, semua warga kampus SMK 7 Semarang juga. Mudah-mudahan dengan ini membuat kami lebih dikenal di dunia usaha dan dunia industri. Anak didik kami bisa lebih mudah dalam mencari pekerjaan utamanya di bidang network. Memang tidak ada perjuangan tanpa jerih payah, tidak ada manis tanpa ikhlas bersusah payah terlebih dahulu. Jangan putus asa, kita tetap semangat, kita pasti bisa. Dan mudah-mudahan ini juga jadi bekal yang baik buat mereka. Mereka dikenal di dunia industri, mereka dapat sertifikasi pemenang yang pasti. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mereka juga cari pekerjaan. Olimpiade Jaringan jadi juara. Olimpiade Jaringan jadi juara. Olimpiade Jaringan jadi juara. Olimpiade Jaringan jadi juara. Udah ada juaranya sekarang. Bapak Ibu serta rekan-rekan SMK, beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang Olimpiade Jaringan Mikrotik ABG antar SMK TKJ tingkat nasional tahun 2017. Semoga ini akan menjadi inspirasi buat rekan-rekan SMK semua, agar tahun depan juga bisa menjadi yang terbaik seperti mereka. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk mereka.